Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sore hari ini cuacanya cedem ya, ataupun udah mau hujan. Dan kali ini saya sedang menemani teteh nih, sedang mengambil eceng dan juga genjer yang ada di sawah ya. Tuh itu ecengnya, katanya ecengnya sudah ini, sudah teka buruk ke ala ya, atau sudah kolot, jadi dicampur sama genjer. Kita cari genjer di sawah-sawah ini ya. Dan di sini juga nih banyak ini, kalau kangkung mah banyak tuh ya, kangkung mah banyak, tapi kita hari ini mau cari eceng dan juga genjer di sawah di sini ya. Eceng itu bentuknya seperti ini ya, bukan eceng gondok tapi eceng sawah seperti ini tuh, gambarnya seperti love ataupun seperti lop ya. Ini enak banget, bisa dicoba ya nanti kalau ada di sawah teman-teman. Kita akan mencari ecengnya di sawah sebelah sini ya. Tadi sebelah sana sudah kolot-kolot, jadi kalau sudah kolot mah gak enak dimakan, keras ya. Jadi eceng-eceng muda yang enak dimakan. Gimana, dapat enggak? Biasanya kok banyak. Cuma emang banyak, tapi udah pada gede-gede. Udah pada tuanya. Udah pada tua, ini juga langsung. Woi. Alhamdulillah sore hari ini turun hujan. Dan tadi sebelum hujan saya habis ngambil, tadinya pengen ngambil eceng, cuman ecengnya sudah kelewat gerarde ya. Jadi jadinya itu ngambil ada eceng, ada genjer, dan juga ini ada kangkungnya. Jadi ada tiga rasa ya, alias tiga rupa. Terus ini juga ada jengkol, dan ini ada ikan cuwe bandeng ya. Terus ini juga buat sambal. Nah, ini ada cabai rawit, ada cabai merah, dan juga ada tomat ya. Ini yang terakhir ada jeruk limau. Ini jeruk limaunya petot. Nah, jadi buat teman-teman, ayo ya simak terus videonya sampai akhir. Untuk bumbu kangkungnya kali ini, nah ini bumbunya mau saya rebus dulu ya. Untuk bumbunya ini kayak mau bikin sambal, emang mau bikin sambal, cuman ini direbus dulu. Ini ada cabai rawit, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada cabai merah ya, cabai merah keriting. Terus juga ini tomatnya. Direbus semuanya sampai benar-benar empuk ya.
Nah, ini terasinya buat nanti tambahan bikin sambal. Ini terasinya mau dibakar dulu ya, biar wangi. Nah, ini rebusan buat sambalnya. Ini sudah matang ya. Tuh, ini tomatnya sudah empuk seperti ini. Lanjut kasih penyedap rasa. Dan secukupnya gula merah. Nah, lanjut kita rebus ya, ini yang tiga rupa-rupa ini. Ada eceng, ada genyer, ada kangkung. Tuh, ini rebusannya sudah melehot-lehot. Nah, ini ada jengkol ya, ini tuh jengkolnya sisa Ramadan. Ini mah bener-bener sisa Ramadan, udah pernah reot kayak gini. Ini mau saya goreng. Ini sambalnya amoy sekali ya. Nah, ini rebusan genjer, terus kangkung dan juga ecengnya saya simpan di sini. Tuh. Pokoknya mah ieu teh sambalna teh membludak we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, untuk makan sore hari ini sudah siap teman-teman. Ini ada menunya, pokok nama ini mah racing, tapi ini mah ala-ala ya, bukan aslinya. Mungkin soalnya di sini campurnya ada eceng, ada genjer, juga ada kangkung. Dan alhamdulillah terdengar suara adzan asar ya, kita makan dulu. Dan ini juga ada enyek. Terus ini ada jengkol dan juga ada asin bandeng ya. Yuk, pokoknya dimanapun teman-teman berada, mari kita makan dan kita cobain bagaimana rasanya. Yuk, jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan ya. Oh. Ini mah sepertinya benar-benar pedas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kendur jengkolnya. Jengkolnya. Benar pedas ya. Mantap. Asli ini benar-benar mantap ya. Pedasnya pas. Terusnya juga ada asam-asam dan juga manisnya. Coba jengkolnya kita tuangkan ke sini ya. Ini mah mantap. Sambal teh gurih ya. Gurih sama enak. Ditambah ini ada jeruknya.
Ini mau cobain, Nyek. Lupa. Pedasnya segar. Mantap. Gak nyangka ini sambalnya enak. Enak. Falcon. Bong pedes tapi lagi. Nah, rasanya teh enak. Ngerawai ke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai keluar air mata. Tos. Alhamdulillah makan sorenya sudah beres. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan blessingnya ini mantap banget ya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.